Anak A mana? Siapa? A. Bapak. Ah. Bapak mah udah lama hari ini. Ya Allah, ah, bener dong. Anaknya. Saya nggak tahu saya. Udah lama. Aduh, nggak ada berita mas saya. Assalamualaikum warganet. Nah, ini gue mau ke makam dulu nih. Anak saya di Pondok Rangun. Ya. Oke, kalau mau ikut, ayo. Nih, ke makam anak saya yang tertua. Namanya Elpidawati binti Muhammad Tahir Latif Setebu. Oke ya, kita ke sana. Nah, saya kemari bersama ibu, anak, cucu, menantu, dan ponakan. Nah, ini kerjaan gini kerjaan rutin nih tiap tahun. Cuman saya kebetulan tahun ini bisa. Tahun-tahun yang lalu itu saya sibuk syuting jadi keluarga aja yang kemari. Nah, ini saya bisa kemari alhamdulillah. Ya ini tidak sebenarnya bukan wajib kita ke kuburan. Doa saja di mana saya sampai kepada yang maha almarhum. Tapi ya kita kalau ada waktu nggak ada salahnya juga kita sekalian ke makam ya untuk mengingat langsung bagaimana hikmahnya ya. Kita lihat begini ya kita mau tidak mau, senang tidak, pasti akan begini. Nah, makanya kita ada waktu, mari kita lihat keluarga kita. Ya, ini tiap tahun nih, insya Allah. Aduh, mantu Kang. Ya, udah di muram ya, namanya ini. Itu sudah salah lagi deh. Iya, ini dilap maunya nih, mau ikan basah ya. Tisu, tisu. Baiklah. Kita bacakan doa dulu kepada almarhum agar mendapat tempat di sisinya yang baik. Alhamdulillah. Udah, silakan. Dulu belum haji, jadi tidak ada hajinya sih. Mama namanya tuh deh. Iya. Dari atas Pak. Yuk. Dega benar. Iya. Abang suka kemari dia. Jadi rapi bikinnya. Abang ya suka lah itu sama ini. Dari aja dari sini. Pasti dia. Jadi ngajar ke sini. Padahal paling pernah kalian enggak pernah sih mama. Ini anak saya ini meninggal tahun 2000. Anak pertama yang tertua, jadi ya ini Pondok Rangun kayaknya belum begini luas. Baru ini kita dapat yang di sini. Sekarang dong nggak tanggung-tanggung mau berapa tahun kan? Nah, ini tradisi kita sekeluarga ya umumnya Indonesia tiap tahun tuh sebelum puasa, insya Allah pada kemari yang ada waktu, yang nggak ada waktu ya nggak apa-apa karena ini nggak wajib. Karena apa? Pada saya kita doa di rumah aja sampai. Kenapa? Cuma kita ada waktu, alangkah baiknya kalau kemari supaya ada hikmahnya kita bisa lihat nih makam-makam. Nah kita juga kapan aja ada waktu senang tidak akan terjadi begini. Jadi hikmahnya banyak ini kalau kita kemari ini. Kalau doa kan di rumah doang. Nah, kalau ini lihat makam nih berapa banyak ini. Nah, ini diperlukan juga untuk supaya mental kita tidak terlalu arogan jadi manusia ini ya supaya tahu diri lah. Kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ada waktu, mari laksanakan ini secara rutin tiap tahun sebelum puasa beberapa hari. Nah ini kami sudah melaksanakan dan kebetulan tahun ini saya ada waktu. Alhamdulillah saya bisa hadir. Kalau enggak maksumlah ya, sibuk-sibuk juga gimana pun syuting ya tetap didulukan karena terikat kan. Kalau ini kan enggak wajib, tapi saya bisa doakan di rumah dan saya sekarang begitu ada waktu ya saya datang. Ini ada ke suatu rutinitas. Anak saya yang meninggal ada lagi yang laki-laki di sana, tempatnya beda. Jadi dari sini kita akan ke sana. Nah, ini yang tertua kita kemari dulu. Kemudian tempatnya agak jauh kan. Kalau yang sana itu dekat rumah juga, nggak berapa jauh. Nah, tapi kita mau ke sana dulu, tapi yang terjauh dulu lah, kemari dulu kita. Ini kita mau ke makam, ini makam anak saya yang laki-laki. Ya, alhamdulillah.
kayaknya dalam tahun ini saya bisa berkunjung ke makamnya. Lama ini jarang karena apa ya, ini sibuk syuting ya. Nah, ini mendekati bulan puasa nih, kemarin libur sampai sekarang. Insya Allah saya bisa sampai kemari. Mari, guys, kita lihat ya guys ya. Mari, yuk. Sini beli kembang aja sih bu. Nih. Ada, udah, ada. Mana A, mana? Siapa? A. Bapak. Ah. Bapak mah udah lama kali. Ya Allah, ah bener dong. Saya nggak tahu saya. Udah lama. Aduh, nggak ada berita mas saya. Udah 7 tahun. 7 tahun? Sekarang emang itu yang laki. Ya Allah, yang terusin. Bang Adi namanya. Mana orangnya? Ada, bentar ya Pak. Ya, aduh, nggak bener meninggal. Meninggal orang aku. Itu, aduh. Siapa tuh? Ya, ini teman kita yang jaga makam. Kita pun nggak tahu meninggal. Kawan lah saya dulu. Dia yang ketua sini. Iya. Oh, ya Allah, begitu lamanya, guys. Saya nggak kemari. Tahu-tahu ketemu teman, ya Allah, udah nggak ada. Dia yang jaga makam ini. Sekarang anaknya kabarnya gantinya. Ya, ini saya mau kenal dulu mana ya, biar tahu dah yang mana nih. Ya Allah, nggak tahu. Udah 7 tahun ya? Anaknya lahir pas 1. Ah, ya Allah. Gimana ya, kok nggak tahu ya? Padahal. Ini. Aduh. Aduh, saya nggak tahu. Sana ibu yang sana. Sini. Gua nggak tahu bokap udah nggak ada gimana sini. Ya Allah. Di sana ada mandi sekarang. Siapa? Oh di. Oh di makam sana deh. Iya. Enggak, istirahat udah pensiun. Oh, katanya meninggal gimana sih? Enggak. Enggak. Sama engkong itu di depan tuh. Engkong. Oh, Mbak masih sana? Masih sehat. Alhamdulillah ya Allah. Udah pensiun, Pak. Tapi tinggal di sana deh. Kalimanggis, belakang plaza. Oh iya iya. Enggak jarang juga kemari. Biasa sore kemari sih. Oh iya. Iya. Oh iya. Kau nama kau siapa? Adi. Adi ya? Iya. Oh, jadi kau yang megangnya sekarang? Iya. Yes. Oke, deh. Jadi, aduh. Makam. Ya, iya mau ke makam. Ini makam abang nih. Nih, di, aduh di, aku nggak tahu aku. Di. Ikut semua nih, ya, ikut nih. Ya, ya, makasih, ya, di, ya, di. Oke, di ya, makasih ya. Ya, ada. Ya. Ya. Ah, ini makam anak saya nih. Enggak berubah-ubah. Ini dia. Ini dia. Alhamdulillah. Ada gosokan enggak? Ini. Ini guys, makam anak saya namanya Sulaiman Kurniawan bin Muhammad Tahir Latif Setepu. Anak saya nomor 3. Yang laki satu-satu yang tadi sana yang tertua. Aduh. Ini tahun berapa meninggalnya? Tahun 1992 ya. Oh, ini dulu baru kakaknya. Iya deh. Iya. Mau dilap dulu? Nanti dilap sama mereka yang bersih biasa. Ibu situ aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Ibu situ aja. Oke, guys. Udah selesai nih, kita pulang. Ya Allah, alhamdulillah. Semua terkaper. Yang di Pondok Ranggon terkaper, yang di sini terkaper. Saya puas hari bisa mengunjungi makam anak-anak saya. Jangan lupa guys, like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loh.